seperti ini. Kemudian kita taruh sebuah rokok, akan berpindah ke rokoknya kan teman-teman. Satu, dua, tiga. Nah, pih, lagi ngapain? Main HP. Bisa nggak bikin trik sulap dari dua karet ini? Pakai dua karet ini? Uh-uh. Bisa dong. Coba. Satu nih, tangan kiri. Tangan kiri nih. Mm-mm. Terus tangan kanan. Pisahin dulu coba. Nih kan nyangkut nih. Ya. Nyangkut kan? Mm-mm. Nyangkut nih. Terus sulapnya di mana? Ini bisa menembus. Coba. Ini akan saya tarik dan lepas. Tariknya berada ke bawah, guys. Nih, bagaimana mungkin ini karet kayak gini ditarik ke bawah? Kan harusnya nyangkut ya, teman-teman. Karetnya kita taruh di jari manis seperti ini. Kemudian ibu jari kita ambil karet yang bagian bawah, tarik ke sini. Kemudian jari manisnya ambil lagi yang tadi ditarik ibu jari. Set. Nah, setelah itu ibu jarinya lagi ngambil yang atas, tarik ke sini. Set. Kemudian jari tengahnya menekan ke bawah. Set. Nah, posisinya jadi seperti ini. Nih. Oke, setelah seperti ini, kita siapkan pensilnya. Itu di jari telunjuknya kiri, ibu jarinya yang kanan. Nah, untuk memasukkan ke tengah sini, lepaskan yang jari tengah. Set. Otomatis sudah di tengah. Kemudian kalau menaruh di bawahnya ini, kita lepaskan yang di jari manis, tapi jangan semuanya. Set. Nah, otomatis pindah ke bawah. Oke, paham kan? Lanjut ke yang ini. Ini karet utuh. Nah, saat kita putar seperti ini, kita sedang menunjukkan kita putar. Nah, di saat seperti ini tangan kita masuk. Nah, tampak depannya seperti ini. Nah, tapi harus cepat. Kita buka, udah berpindah tangan. Jadi berpindah tangannya saat kita memutarkan ini. Nah, pas di tengah seperti ini, tangan kita masuk. Oke, seperti itu.